yang penting kerja keras dulu di awal, masalah hasilnya kita terima apapun hasilnya. Saya diterima di 12 universitas, 2 di Amerika, 1 di Kanada, 1 di Belanda, dan 8 di Australia. Saya lupa listnya, nanti saya kirim aja. Nah, terus yang diambil apa nih sekarang? University of California, Berkeley. Itu universitas negeri terbaik di Amerika. Ambil jurusan apa, Pak? Teknik mesin. Gimana nih caranya, kok bisa diterima di banyak universitas, kampus luar negeri top-top ini? Kayak yang saya ceritakan tadi, saya awalnya ditolak di semua SMA di Purwokerto. Dan saya peringkat 4 di SMA Negeri 3 dari bawah waktu penerimaan siswa baru. Jadi saya balas dendam, saya bangun jam 3 pagi untuk belajar. Dan saya mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya itu semua tercapai berkat doa dan dukungan orang tua juga. Hingga akhirnya saya diterima seleksi dan sampai selesai, lalu saya mengikuti pelatihan di Bali dan Jakarta. Lalu saya mengikuti kesempatan untuk mengikuti summer program di China selama 2 tahun untuk robotik dan teknik mesin ini. Artinya ini beasiswa? Iya Pak, beasiswa. Ini berarti kuliahnya nanti gratis? Free. Kuliahnya gratis, alhamdulillah. Berapa lama di Amerika? 4 tahun Pak. Saya diterima di 10 universitas luar negeri, ada di Australia, Amerika, dan Belanda. Terus yang diambil? Yang diambil di University of Texas at Austin di Texas di Amerika. Jurusannya ambil apa? Saya ambil jurusan Petroleum Engineering karena kebetulan di Texas itu emang Petroleum Engineering-nya yang nomor 1 di dunia juga. Nah, yang terbaik. Bisa diterima di 10 kampus top di luar negeri, gimana caranya? Kalau saya sendiri emang awalnya itu nggak expect bakal keterima sebanyak itu, dan apalagi universitas luar negeri kan persaingannya juga seluruh dunia. Dan akhirnya karena saya mikir yang penting kerja keras dulu di awal, masalah hasilnya kita terima apapun hasilnya. Jadi yang penting dimaksimalin untuk requirement-nya seperti nilai bahasa Inggris, nilai rapor, prestasi, dan list organisasi gitu. Dan harus aktif juga untuk mengikuti kesempatan-kesempatan yang diberikan selama pembinaan seperti summer program. Dan mungkin kemarin saya juga sempat ikut internship di Etana Biotech di Jakarta. Daftar gitu Mbak, pakai apa ini? Nilai rapor? Kalau daftarnya itu biasanya yang di Amerika, mereka akan minta nilai bahasa Inggris, nilai rapor, list prestasi dan kegiatan selama SMP dan SMA. Dan juga ada beberapa esai yang harus dijawab menggunakan bahasa Inggris juga. Ini memang beasiswa Mbak, gratis ya? Iya, beasiswa Indonesia Maju dari kerjasama antara Kemendikbud dan Kemenkom Advest juga. Berapa tahun nanti kuliah? Kuliahnya 4 tahun, cuma bisa cepat mungkin sekitar 3,5 tahun juga kayak di Indonesia. Berangkatnya apa? Berangkatnya saya bulan Agustus, tanggal 12 Agustus, cuma untuk kelasnya nanti mulai tanggal 26 Agustus.
menyenangkan sekali tentunya buat pemerintah daerah dan membanggakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas. Tadi kita bicara banyak bagaimana kiat-kiat menjadi orang-orang hebat seperti ini. Saya hari ini sungguh sangat berbahagia. Mudah-mudahan ini tentunya bisa menginspirasi anak-anak lain di Banyumas untuk minimal bisa sama dengan mereka. Saya tadi sampaikan adik-adiknya harus nyusul biar ada temennya. Temennya bisa di Amerika, bisa nyusul di Australia, bisa nyusul di Singapura, dan bahkan mungkin ada di dunia-dunia lain yang bisa semakin bertambah yang bisa kuliah di universitas terhebat di dunia. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.